Halo bro, selamat pagi, salam dulu, kembali lagi channel gue Lazuri Beta Konsep. Udah lama nih gue gak bikin video. Nah, kali ini tukang video lagi libur tuh. Bikin pagi. Untuk di video kali ini gue pengen ngasih makan buraya. Kemarin kan gue dapat suplai butir dari temen gue banyak. Sekarang udah 2 hari kutu airnya udah mulai halus. Gue mau ngasih makan buraya. Nah, ini kutu airnya karena dia dari kemarin, gue kasih aerator ya. Tuh, biar nggak mati. Kemarin juga pas dikirim pakai es batu, biar nggak terlalu banyak yang mati. Ini udah semalaman nih. Sengaja gue endapin dulu karena gue mau ngasih buraya yang baru netes. Gue lagi males bikin artemia. Yaudah nih, kita matiin dulu aerator ya. Kita kenain sinar matahari dulu ya, biar pada naik ke atas ke toilet ya. Dorong terus bang. Tungguin lu. Tungguin kurang lebih 5-10 menit, nanti dia naik ke atas. Ya adalah yang halus-halusnya, karena kan udah diendapin seharian. Nih, ke toilet udah mulai naik nih. Kemarin kan lagi musimnya, musim ikan mati ya. Musim hujan gitu, ekstrim lah cuacanya. Gue taruh dalam di bawah kasur. Nah ini gue mau panen nih karena buraya udah netes, udah umur kurang lebih seminggu. Kemarin sih gue kasih artemia, tapi sekarang gue gak bikin artemia. Gue serokin dulu nih. Ini gue ambil nih pakai air ketapang. Nah, soalnya kita pakai serokan nih yang buat artemia yang halus banget ya. Tuh, karena kutu airnya udah halus-halus. Kita serok. Sebenarnya untuk pakan buraya jangan terlalu banyak juga. Cukup aja asal rutin setiap hari, jangan bolong-bolong. Tuh. Ini gua ada 3 pasang yang lagi gua ternakin. Ini buat 3 pasang segini aja cukup. Nih, segini nih buat 3 pasang. Cukup. Lu jangan kaget ya, gua ternak di dalam nih. Gua pakai apa? Bak mandi tuh, taruh di bawah kolong tempat tidur. Oh, tarik pelan-pelan. Lu lihat nih, masih ada artemianya. Oh, lu tahu kan kalau gua nganakin artemianya enggak disaring. Tuh, lihat. Kelihatan kagak tuh? Nih, gua kasih ya kutu air ya. Taruh kanduk dulu. Kita bagi 3 aja. Oke. Okay? Dikit-dikit aja, asal rutin setiap hari, jangan pernah bolong. Buraya itu pasti hidup. Ini lama-lama airnya gua tambahin sampai penuh. Nah, habis itu baru udah kita pindahin ke kolam pembesaran. Nah, gua ambil air lagi ya. Sekarang kita ngempalin yang buat di toren yang udah pada gede. Mumpung lagi ada kutu air. Gas terus. Ini masih mati juga masih bagus ya karena baru sehari. Mati-mati gak apa-apa deh. Karena yang gua mau kasih buraya umur 2 bulan setengah. Ini buraya galaksi udah pada pecah warna. Lu lihat tuh, udah pada warna koi. Sekarang kita kasih kutu air ya. Untuk makanan kita di mix ya, kadang-kadang pakai cacing, cacing rambut, kadang blotrom, kadang kutu air. Supaya apa? Kalau cacing fungsinya buat cepet gedein, ngejar ses. Tapi kalau kebanyakan juga jelek, dia ntar badannya gede ke bawah. Makanya di mix pakai kutu air. Nah kemarin kan kutu air gue lagi seret ya di daerah sini, lagi nggak ada. Udah seminggu nggak ada kutu air, makanya gue kemarin bikin status tuh di Instagram. Gue mau
kasih bukan nih film yang satu tapi barter sama botol air. Nah akhirnya dapat orang kebagusan yang supply botol air ke gua. Ya mungkin kayak gitu aja. Nah, buat kalian yang mau beli ikan cupang gua, kalian bisa mampir ke Instagram gua di sini @azwardi_betaconcept. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam beduk.